perumahan di Kabupaten Malang, tahu nggak sih kalau prasarana, sarana dan utilitas atau PSU wajib diserahkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPKPCK Kabupaten Malang. Dengan menyerahkan PSU, maka keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU akan terjamin. Selain itu, penyerahan PSU juga untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum, serta mewujudkan penyelamatan dan pencatatan aset negara. Nah, penyerahan PSU kepada Pemkab Malang ini didasari pada beberapa peraturan khusus. Di antaranya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan PSU perumahan dan permukiman di daerah. Kemudian, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyerahan PSU perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman. Maka dari itu, yuk mengembang, segera serahkan PSU perumahanmu.